Simpan ribuan nomor HP, hanya satu device. Halo teman-teman, selamat datang di channel baru saya, hanya di Tutor 1001. Ingat dan dicatat ya, hanya di Tutor 1001. Kali ini aku akan kasih tahu gimana caranya menyimpan nomor HP hanya di dalam satu device, hanya di satu HP. Sekarang banyak mengeluh karena selama ini menyimpan nomor HP di kartu, namun terbatas hanya mencapai 200 nomor, dan ingin menghapus semua data-data, menghapus semua aplikasi. Jadi nggak perlu lagi guys dihapus semua aplikasinya, nomor tetap aman, ribuan nomor tetap tersimpan, dan bisa juga kita pindahkan di HP yang lain kemanapun kita berada. Sekalipun HP-nya hilang, asalkan yang satunya ini tetap diingat, kata sandinya tetap diingat. Yuk, gimana caranya? Langsung saja guys. Ini nih contohnya guys. Ada nomor 1115. Saya akan contohkan ya guys. Nah, ini dia guys. Pertama-tama kita membuat email ya. Kita membuat email dengan cara membuka aplikasi YouTube. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya gimana cara membuat email secara simple. Kalau belum, silakan ditonton di next video ya. Apabila sudah membuat email, silakan tautkan emailnya di YouTube. Anggap saja emailnya sudah tertautkan seperti ini, dan sekarang kita buka pengaturan, scroll ke bawah, kemudian pilih kontak. Nah, biasanya kalau kita menyimpan nomor guys, kita memilih lokasi penyimpanan dan pilih biasanya di telepon atau di kartu SIM. Biasanya kalau di kartu SIM dia hanya menyimpan nomor sebanyak 200, dan di telepon juga hanya beberapa saja, paling 200 ya guys atau 300, dan sudah penuh. Dan sekarang kita sudah membuat email, tidak perlu lagi di checklist di telepon atau di kartu SIM. Langsung saja di checklist di email yang sudah ditautkan di YouTube tadi. Dan sekarang scroll ke bawah, silakan checklist email yang sudah kita tautkan tadi. Maka nomor yang baru kita simpan nanti akan tersimpan di email tersebut. Kita contohkan ya, kita buka, kita coba buat nomor baru di sini, 0812 1163 3482. Saya mencoba menyimpannya guys, buat kontak baru. Nah, di bagian lokasi penyimpanan di atas, silakan pilih email yang tadi. Tidak perlu lagi simpan di telepon ya atau di kartu SIM, tapi langsung saja pilih di email di bawah. Kemudian buat namanya tutor, misalnya ya guys, tutor 1002. Kebanyakan
Nah, selesaikan guys. Sebelum kita cek tadi, kontaknya ada 1015 dan sekarang sudah bertambah 1116. Nah, ini sengaja saya buatkan. Ini sangat bermanfaat untuk YouTuber pemula. Kenapa? YouTuber pemula pastinya ikut komunitas, guys. Ikut komunitas dan di sana pasti banyak menyimpan nomor. Nomor HP yang penting gitu, guys. Jadi ini sangat bermanfaat. Dan semoga yang menonton video ini bisa tergerak hatinya untuk komen di bawah ya, dan di like, dan jangan lupa di share dan di subscribe. Terima kasih, salam sehat selalu, dan see you next.